Katarik. Ya, semangat ini ya. Irwan. Semangat Irwan Mempar akan coba-coba pegang peranan yang tak kalah dahsyatnya di posisi belakang, cantiknya luar biasa, tapi tidak kalah dahsyatnya serangan Maal. Coba dibalas Ibang dengan tenang dan cepat Agung Supinte. Posisinya Mes. Agung Deloh. Luar biasa, tapi sayang Agung keluar, maka akhirnya angka subsidi. Sementara Iwan masih terambil serangan yang tidak ada secara seperimakan Irwan, tapi mungkin mudah dari Agung Subente. Di belakang serangan indah dipulukan. Nomor 13 pun tidak gagal, siapa dia melihatkan sosok seorang Muhammad Ijan. Masih kembali Jidan kasih pada sana. Bahaya Agung. Di situ ada serangan Muhammad. Iya, kita lihat. Siapakah Rudi maksudnya? Angka pecah 2-0. Tontonan yang menarik. Irwan dengan tenang mencoba kirim bola dengan baik. Kita Irwan, Mas Irwan. Hebat bangsa super Irwan kembali Agung Sugendi. Tidak kalah dasar umpan di kentosannya. Sangat bahaya. Bulan keras cukup kembali apalagi terjadi sang super gol. Bukan main kembali wele. Sepertinya Mas ya. Wong Jakarta ini masih dalam. Angka bertambah 3-0. Babak awal cukup bermain lebih agresif. Irwan Mubaru kita lihat tidak kalah biasa dengan cara superman dan Iwan. Coba-coba Irwan akan mengerjakan dengan baik. Apakah bisa atau tidak? Serangan superman dan Irwan dicoba ditahan Agung dengan baik. Balasan untuk Mubaru. Balasan superman tumbuh dan kembali Agung tergol. Kembali memutuskan hal terjadi. 4-0 babak pertama. Boleh-boleh mantap dibaca sim salamim abrak-abrak. Apakah bisa atau dia kembali sangat super dimainkan Irwan. Dicoba bertahan dengan baik sangat super Agung Sokante. Luar biasa Agung. Ternyata pelanggaran mani-mani dan poin sana menjadi 1 melawan 4. Kakak Dimas, Kakak Dimas. Sosok seorang pemain rebutan masih lain Mas Amar lain di media sosial akan kembali hebat serangan Anda. Dicoba taklukkan Edo di sana. Akan ada yang cari. Namun tidak menyeberang, dikatakan secawan madu disorokan tumpah di lapangan. Angka pertama di sana menjadi 2-4. Kesempatan baik bahwa serangan super kembali muncul. Tiba-tiba nomor 10 akan siap bola berikan kepada lawan. Tapi tidak gagal umpan manis. Akan terasa surga yang engkau janjikan, neraka yang kau rasakan. Rasa mau enak nerima bola tapi sayangnya gagal. Kesempatan kembali, kita lihat bagaimana Yudi. Dengan tenang Yudi mencoba kerja keras dengan baik dan ternyata pulang balasan menggebu-gebu. Nomor 13 pun Muhammad. Iya, Jidan kita lihat angka pertama 3-5. Kesempatan lagi-lagi Agung Sugenti dengan tepat di posisi Anda mencoba konsentrasi sebentar. Apakah bisa atau tidak kembali serangan super menghipnotis lawan-lawan yang cukup mahal. Dicoba diterima dengan baik anak-anak dari CP. Kita lihat bagaimana CP Putih Jaya. Ini di sana kembali angka pertama ayam melawan 3. 1-2-3 orang Inggris bilang. Siji nol telu orang Jawa ikut hitam skor. Siji 2-3 cek orang Sunda nyerita. Kesempatan kembali bola pun dari Miki Willy. Sangat indah di belakang ada Agung. Ayo boleh. Maka gratis lagi-lagi. Orang muntah bagi anak. Ananda 4-6. Ananda selalu perkuat pemain-pemain mahal. Kita lihat paling depan 14 siapakah dia. Seorang Mohon Kadik. Yang mana Kadik luar biasa. Dengan ganteng pun keras Anda. Dicoba bisa menerima. Oh, Ananda dirapit kembali. Nomor 15 pun Muhammad Gunawan. Angka pertama 5-6. Kesempatan Muhammad Gunawan sangat ganteng luar biasa. Apalagi nomor 14 tidak gagal. Seorang Kadik. Yang mana Kadik lolos di kalangan Anda. Dicoba ditahan kembali. Anak saya kita gagal. Kita lihat Putri Jaya Dimas. Kembali ikut dijegal dan ditolak mentah-mentah. Tidak demikian lolos pulang Dimas. Pulang sama kedudukan babak awal. Mantra dibaca simsalabim abrakadabra. Ini kecemun aki kecemun ini semua jinonga-nonga. Apakah bisa tentu kembali selalu dengan cepat ambil tindakan. Tidak bisa gagal secara suplemen Anda. Dicoba tahan kembali Rudi sangat bahaya. Pukulan kepermahannya mantul dan mantap betul. Kiriman tidak gagal. Subuhkan lagi Dimas. Luar biasa aja Dimas, aku sangat cinta. Dimas sangat cinta sekali apalagi dengan sama super Muhammad Dimas. Dicoba bertahan di belakang dengan baik Agung Sugendi. Tapi sayang, penalti tidak sempat keluar.
Ini tidak berbicara. Terlalu luar, jangan. Terlalu keras, jangan. Terlalu tinggi, jangan. Sedang, sedang saja. Kesempatan kembali Dimas akan terima bola dengan baik. Dan kembali munculnya Vison. Kembali muncul sangat terjadi. Bagaimana bom 8-7? 8 angka lahir dari komputer bagi anak Putri Jaya. Melainkan sosok seorang Edo kita ya. Apakah bisa atau tidak? Edo ambil keputusan terbaik. Ketajam set mainnya Edo. Akan coba tahan dengan baik. Melainkan Ibang pasti bisa terjadi. Atau Kak Agung Sugeng kita lihat. Dengan tenang dimiliki di belakang. Tidak gagal umpan pertama. Asiknya luar biasa. Siapa Maria kita lihat? Gunawan akan kejar luar biasa. Gunawan pun mampu dengan menyamakan angka. Dan kita lihat bagaimana. Di layar kaca di latul kita. Nomor 9 pun Muhammad Edi Yohanes kita lihat. Ini Edi Yohanes. Dengan tenang Edi. Dicoba digagalkan tapi sayang. Lagi-lagi terlalu keras dan keluar. Akhirnya Mang Diman ikut berbicara yang benar baik. Oke coy, kembali kita bagaimana reaksi yang telah begitu hebat dimainkan Ibang. Kembali lulus. Pukulan keras seorang Muhammad Gunawan. 9 sama. Betul-betul iya. Anak-anak dari Ananda bukan lawan beleng-beleng apalagi termasuk ya Putri Jaya yang siap menahan dengan baik karena jelas ini pertarungan luar biasa. Sementara nomor 15 kita Muhammad Gunawan dengan tenang pukulan keras Dimas. Hebatnya Dimas. Gua tuh akan bilang Dimas gitu loh. Dimas gitu loh. Dimas gitu loh. 10-9. Hanya Dimas yang punya misi dan visi. Apalagi Irwan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan tenang Irwan mencoba agang geri bola. Karena jelas bukan hanya Teja Paku Alam penjaga gawang Persib Macan Persib. Termasuk Irwan Pak Usir juga luar biasa. Akan kental bola tanda. Dan ternyata pulang nomor 14 pun Muhammad Kadek. Luar biasa. Boboto kembali ngetop kepada Kadek kita lihat. Yang mana Kadek luar biasa. Semangatnya Kadek. Yuk pelatih gitu. Pelatih. Pelatih timnas. Sintayong. Anak bola ya. 4. Anak bola bersedia lebih dari 4 karena supaya terlalu tidak terlalu. Tolong panitia menyediakan anak bola di tiap pojok-pojok. Di tiap pojok-pojok anak bola supaya ada. Baik hadirin dan bagaimana reaksi yang tumbuh di kalangan toser yang tak ada saat umpan pertama datang dari Irwan kembali. Gol! 11 sama babak pertama kalian. Muhammad Rudi dengan tenang mencoba akan serahkan serangan-serangan mahalnya. Apakah bisa atau tidak kembali diterima dengan semangat karena jelas pertahanan tidak retak. Kembali dibangun serangan dengan ganteng. Siapa kegerangan Muhammad Kaib dengan tenang tapi mungkin mudah dipetik dengan baik. Irwan di sana ataukah Ibangga Agung Sumpah. Muhammad B akan masuk angka pertama. Banyak kesempatan Rudi dengan tenang mencoba kirim bola. Apakah bisa atau tidak Rudi kembali mengambil keputusan terbaik karena tidak gagal Ibang menerima bola ataukah? Selamat soal Muhammad B. Dia di Juanes kita lihat. Ternyata Aji dan tenang Irwan maupun juga itu kembali Rudi kita ya. Bagaimana? Tidak. Angka bertambah. Iya. Tapi sayang karena tidak mengalami kegagalan. Dan ternyata kembali bola-bola akan coba dikuasai dengan baik. Siapakah yang menginginkan seorang Rudi? Yang mana Rudi dikatakan sangat tajam. Tidak gagal berpertahankan Jidan. Dan kembali anak Agung Sugente. Agung Sugente. Dengan keras bola Agung Sugente. 12 melawan 13. Hanya sosok seorang pemain viral di media sosial. Apa di YouTuber sering dilihat dari kita. Ini dia seorang Agung Sugendi. Dengan tenang bola pertama di milik mereka. Dicoba tahan dengan baik anak-anak dari Putri Jaya. Putri Jaya Edo. Hebatnya Edo. 14-12. Hanyalah Putri Jaya yang coba-coba bikin serangan. Siapakah gerangan di belakang melainkan seorang Willy. Yang mana Willy sosok pemain yang paling kembali memberatkan musuh kita lihat. Dengan tenang Willy mencoba kutaktik bola. Tapi tidak ragu diterima dengan semangat Agung Sugendi. Dihantam dengan baik. Kita lihat seorang Muhammad Edi Yohanes. Karena umpan empuk depan tosernya sangat begitu akurat. Angka pertama 13-14. Kesempatan kembali nomor 14 kita lihat Muhammad Kadek dengan tenang Kadek giring bola tidak gagal bola pertama cukup lucu akan kesimpan di sana. Blok tapi dikatakan karbol kan bolong. 15-13 sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit cikaracat niang batu laun-laun lotot mempecah di runtuh laun-alun pernah ini aku kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak kembali bola bertanding mereka dengan ganteng berkuasa. Siapakah dia seorang
Gunawan akan masuk ke sana 14-15. Hanya kesempatan si ganteng nomor 13 pun. Siapakah gerangan? Ini seorang Jidan. Yang mana Jidan sosok pemain yang paling mahal. Dicoba dibalas Edi ataukah Aji. Dengan tenang bisa mencoba menggerogoti musuh Anda. Dikatakan kerap melanda seperti tsunami yang di Medan. Bencana bagi musuh Anda 16-14. Hanya Edo kembali siap bertarung habis-habisan. Tidak kalah dahsyat Agung Sugandi. Begitu tajamnya umpan kirim toser. Sangat bahaya pertama. Ujung bermain. Angka pertama di sana. 15-16. Saat untuk sama kembali siap dibalas. Dan dikejar Edi Yohanes, kita lihat. Dengan tenang seorang Edi. Mencoba giring bola. Tapi mungkin datang. Bola pertama dengan Irwan. Kembali Bison tidak ragu. Apalagi toser ganteng kembali. Oh. Atau tidak jelas Dimas Dimas gitu loh 17-15. Sudah kita lihat bagaimana reaksi cukup indah di pelukan Dimas, apalagi anak-anak Putri Jaya. Yang mana Putri Jaya akan siap tabuhkan sampelannya. Bos Hype harus bersedia uang logam ya sebanyak 2 karung bulu, kita lihat. Gagal maning 16-17 di babak pertama. Kesempatan paling menurut 15 melainkan seorang Gunawan. Dicoba dihadang dan baik Aji. Masih ada Edo di sana. Luar biasa Dimas. Tapi mungkin tidak nyebrang. Dikatakan mantul. Iya, angka bertambah. Wolves melawan 16. Iya, 18 melawan 16. Sementara Irwan masih coba bertahan dengan baik. Agung Sugandi kembali di belakang ada seorang. Iya, nomor 9 pun kembali seorang Edi Yohanes, kita lihat 17-18. Edi Yohanes kerjasama dengan seorang toser 10. Yang mana toser senior banget, kita lihat. Dengan tenang serangan super dimainkan toser. Tidak kalah dahsyat bola pertama yang dimiliki mereka. Dengan cantik bola belasan. Bagaimana lagi-lagi terjadi angka meledak 19-17. 19-17. Masihkah dua tertinggal tapi hebatnya Rudi terlihat. Ini dan Rudi. Masih Rudi. Bicara dengan tangan hebatnya Rudi. Coba tahan kembali dengan baik Edi Yohanes. Tapi datang pulang tangan kita. Berikan 14 siapa lagi yang akan Dimas. Untuk KO diambil langsung pelatih utama dari Ananda. Bagaimana setelah dua partai kembali dimasukkan di lapangan, yang mana tidak kalah dahsyatnya Rudi kali ini. Dengan cepat ambil keputusan, tidak sampai kompromi dan imbang, tidak lagu lagi. Dengan semangat pemain 14 bersama Kade dibalas kembali anak-anak dari iya Putri Jaya dengan Edo. Dan kita lihat itu terjadi serangan Muhammad. Tidak 18-20. Hanya kesempatan kembali Agung Sugandi. Masih dengan tenang Agung. Coba giring bola dengan baik Agung. Masih Agung Sugandi. Kita lihat Agung. Coba diberikan dengan baik tepat saja. Terlalu keras dan keluar. Angka gratis maning-maning 21-18. Angka gratis lagi-lagi diberikan kepada lawan Anda. Kesempatan seorang Willy, kita lihat. Sosok seorang pemain yang viral banget. Akan kita lihat bagaimana reaksi seorang Willy. Masih tahan kembali Agung. Dengan tenang kembali bikin. Sangat indah seorang Ake. Angka pertama menjadi 19-21. Muhammad Khalid gantengnya tak ketulungan, apalagi kerasnya pulang Anda cukup membahayakan musuh-musuh beratnya. Dan kita lihat dia Khalid nomor 14, seorang Khalid kelahiran dari dia Jawa Barat, kita lihat. Masih akan coba patiknya baik kembali di lapangan. Lihat lagi kita Muhammad Dimas, kita lihat. Tapi sayang sedikit keluar 20-21. Hanyalah satu beda tipis seperti itu. 50.000 tidak seperti kulit. Iya. Kapan lagi kenapa? Bisa tidak kembali serangan super dimainkan oleh Muhammad Khalid. Ternyata masih baca dengan baik dan Isor atau Dimas berhasil mengalahkan 22-20. Hanya Dimas kembali mencoba akan kalahkan lawan Anda. Karena betul-betul Dimas sosok seorang paman yang paling viral di media sosial. Di YouTuber Polimania Jabar sudah netral. Jadi asuh Pak Jimaman. Oh bagaimana bang? Luar terjadi, kita lihat yang ulang. Kita lihat yang lambat. Iya betul sekali luar. Betul sekali luar. Angka pertama 21-22. Di babak yang pertama kembali muncul serangan super yang dimainkan oleh seorang pemain ganteng nomor 13 pun. Siapa dia seorang? Iya. Jadi tanggung jawab menebus kekalahan dan kesalahan tadi.
Iya mah kurang hijinya cuma dua. Cuma dua, tiga, dua, satu. Hiji cuma dua apa? Yang pertama kita bagaimana? Oh, pemain Proliga, nah? Proliga, nah? Tidak kalah gasiannya. Dengan senyum yang manis akan berikan. Apalagi setelah yang keras itu. Ditahan di belakang Agung. Dengan tenang pulang kerasnya. Bukan merupakan serangan. Masih ada Haji. Kembali bola pertama datang. Dan kita lihat. Gol. 2-2, 2-3. Hanya satu untuk sama dikejar kembali nomor 9. Siapa kegerangan Eddie Yohannes? Kita lihat Eddie Yohannes dengan tenang mencoba akan giring bola melirikan jam set Anda. Akan coba petik bola pertama dengan hebat. Tangan keras dan keluar. 2-4, 2-2. Hanya kesempatan bagi Putri Jaya. Oh, Nosib atau menangkan Nosib. Apakah bisa atau tidak Dimas menghabiskannya? Mungkin Ibang dengan tepat ambil bola. Tidak usah serasa berusuk tapi masuk. Tapi sayang pelanggaran jadi. Angka bertambah di sana. 2-3, 2-4. Ayo satu. Oh, habis. Oh, maaf ya. Habis. Dikira pelanggaran ya. Habis. Ya, maka lebih agresif. Apalagi dilihat dari televisi kita. Tidak jauh berbeda sama seperti sekarang kita ya. Melainkan Agung Sugendi yang sering dimainkan Majalengka. Tak kalah biasa pada hari ini kembali seorang adik akan membantu. Dan tak kalah biasa dilengkapi Ibang seperti libero. Kembali Piko, babak kedua. Nampaknya sana super muncul di tangan anak-anak dari Ananda. Petikan bola hebat dimainkan Awebele. 1-0 diberikan oleh Putri Jaya. Masihkan Irwan kembali dengan lawan ujianannya. Mencoba Irwan kerja keras bagi pulang. Tidak kalah besetnya berolong. Terima dengan baik anak-anak dari Ananda. Hebat banget dan quick attack. Kita lihat siapa kegerangan 16 melainkan seorang Muhammad Gunawan. Satu sama. Sudah tidak. Bagaimana reaksi yang paling mahal? Dicoba diterima dengan baik dan itu yang terjadi salutnya bola pengawasan. Hanya kesempatan Rudy akan masuk. 2-1. Rudy kembali bergoding sama dengan seorang Ibang kita saksikan. Apakah bisa saja Rudy menghantam musuh beratnya? Karena jelas Rudy sosok pemain yang paling viral. Akan siap kembali ditahan dengan baik anak-anak Putri Jaya maupun anak-anak Anda. Dengan tenang seorang nomor 13 pun mencoba akan kuat. Jidan kembali akan sedikit kewalahan. 3-1. 3-1 di babak yang kedua. Kita lihat ini dia Rudy anak Putri Jaya yang tak kalah biasa hebatnya Rudy. Mencoba akan tahan sama super Anda karena jelas galaknya luar biasa. Masih mampu dijegal dengan baik Agung Sugendi. Dan kita lihat masuk pun kita lihat. Apakah betul dia Andin masuk? Iya betul Bung Sabama masuk ya. Iya terima kasih ya Andin. Apakah Elsa betul masuk? Iya Bung Sabama. Iya Elsa sedikit cerah suaranya. Iya bagaimana? Apakah bisa atur dia kembali pada dimiliki gantang seorang Agung? Dicoba ditahan dengan baik Irwan. Tapi mungkin ada Wele. Pakai GRB ya Bung. Bagaimana Bung? Iya sedikit pelanggaran mungkin. 3-1. Sedikit pelanggaran melainkan Agung kita lihat. Kesempatan kembali bola bulat akan coba dipetik baik-baik dan kembali muncul sangat suka Anda. Di situ munculnya tidak ragu. 4-2. Hanya Putri Jaya kembali. Seorang pisau dimasukkan karena jelas pergantian pemain tenaga segarnya dan kesempatan ini Willy. Mencoba Willy akan kerap melanda tapi mungkin dibalas. Agak iya menarik atas net. 5-3. Tontonan yang menarik dengan semangatnya Willy kali ini mencoba kurang yakul musuh beratnya. Kurang diberi yakul ya. Super dimainkan Anda. Dicoba diterima Agung di sana. Kembali sangat bahaya. Kejar seorang Muhammad Jidan. Angka bertambah 4-5. Muhammad Jidan tidak kalah gasnya sangat super Anda. Coba akan siap bertarung habis-habisan karena Jidan sampai nyawanya ditaruhkan dia. Bagaimana? Semangat melakukan tapi sayang dikatakan tidak nyebrang. Gratis angka diberikan musuh Anda. 6-4. Hanya kesempatan Dinas Saputra Wijaya. Kesempatan Dimas Saputra. Mencoba dengan sarang super Anda akan masuk atau tidak. Kurang bahasa saja. Ya, 7-4. Keunggulan mungkin di tangan anak. Ya Putri Jaya. Kelapangan yang mana tak dia kalah gas. Tidak kalah gas seperti kami. Serangan misalnya terjadi dua partai akan siap berlaga dengan baik. Melainkan sosok seorang pemain mahal di belakang Dimas. Dengan tenang menggiri bola. Berikan jam set tapi saya gagal. Gratis angka diberikan lawan Anda. 5-7. Hanya kesempatan kembali nomor 9. Bersama kegerangan. Deddy Yohannes kita lihat. Ini dia Deddy Yohannes. Masih coba aja dengan bola dan kembali tembok.
merasa bisa akan masuk. Hai pemain menang. Yang kedua menang lu ya pemain. Ajaib dua-duanya. Dengan tenggangnya Edo dan kan Edo jelas-jelas. Si Bero tadi itu Edo. Kesempatan bola pun dari mikiran gancang Ananda, tapi mungkin timnas akan kebesaran. Cepet. 9-6. Betul-betul Dimas bermain cepet, apalagi Bison tidak gagal. Dengan sentuhan yang baik Bison mencoba giring bola, tidak mau kalah Bison. Ambil keputusan, kita lihat bagaimana Bison, masih Bison, tapi mudah dipetik kembali bola pertama sangat indah. Di situ ada serangan jadak-jadakan. Ternyata Nicholas Irwan, luar biasa Irwan. Di manakah dia Irwan? Aku sangat cinta. Irwan sangat dicintai. Banyak istri yang ngepeng pada Irwan. Kesempatan benar-benar akan lucu dan dihantam di sana Agung. Biasa membuat terbilang Agung gitu loh. 7-10. Ini kesempatan toser senior yang mencoba akan siap gerangan. Iya, semangatnya bukan main daya, akan coba serangan super melainkan seorang Buyung dan kembali dia gagal. Babak bisa di sana, ini kesempatan kembali Agung Sukar yang manis. Pertama 11-7, babak kedua cukup dilema, cukup bangga pertandingan ini. Babak kedua mereka adu gengsi. Rampitan terlihat, apakah Irwan bisa atau tidak sangat sepermainkan Imran. Dicoba diterima dengan baik, kembali ada serangan dan gagakan. Nomor 13 pun kembali seorang Jidan. 8 melawan 11. Hanya Agung Sugenti kembali dengan tenang mencoba kirim bola. Karena yang punya libero seorang Ibang, yang mana Ibang dikatakan sangat ganteng. Tidak gagal juga Dimas menerima bola. Apakah kuikatnya kembali Willy? Masih berikan kunjung di sana. Nomor 13 kewajiban, namun ternyata sedikit ada keluar dan pun di sana 12-8. Hanya Rudy kembali tidak gagal sama Supranda. Akan coba Rudy berbicara tangannya, karena Rudy dikatakan sedikit bicara banyak kerja. Tapi mungkin dihantam Buyung di sana dengan baik. Jidan berhasil Jidan. 9-12. Hanya Jidan yang mampu dan juga Kadek yang mampu gitu ya. Ribu sebagai pasangan ideal, kembali Dimas tidak ragu dan kesempatan ini bola. Bagaimana dia? Terjadi pemain kecil pun monggil dan kembali kita lihat bagaimana. Nomor 9 lebat nama Sanes. Edi Yohanes atau Edi Yohanes? 10-12. Lebat nama Sanes. Dua lain. Ayo kejar dengan baik. Ngamparkan yang paling kejar. Ngamparkan. Sudah tiga. Oh, tolong bola. Jabul. Ditahan bu bola. Bila perlu diselamatkan di dada. Data resep kita di lemur rumah. Karena ingin di lemur rumah. Kita lihat bagaimana kembali akan siap bola pertama diterima dengan ganteng. Karena betul-betul kali tidak gagal. Tidak mampu. Hanya kesempatan. Seorang Gunawan menyamakan angka. Hanya satu saja itu sama kita ya. 11-12. Balikan. Ayo 11-12. Kembali kita saksikan. Dia lebar 50. Dia lebar ya. Yang di luar satu lagi di kedalaman. Namun jangan sampai mengganggu. Kita lihat bagaimana. Akan tumbuh serangan balasan Muhammad Edo 13 melawan 11. Willy kembali dengan tenang. Ini dia Willy. Mas Willy mencoba Willy gerak cepat di belakang. Tapi tidak kalah dia siatnya bola pertama akan terima dengan baik. Namun sayang gagal sendiri. Salah sendiri. Akhirnya angka subsidi menjadi 12 melawan 13 babak jemput atuan kedua. Bisa. Dimas yang tegang dan kembali pulau pertama akan coba aja menerimanya. Ada Irwan dan Bison. Namun berani seorang pemain belas kita lihat Muhammad Gunawan menutupnya. 13 sama. 1,000 orang Inggris berbicara terkait bagaimana reaksi kembali muncul di tangan nomor 13. Ya, apakah dia Jidan dengan tenang ini Jidan? Dicoba aja menerima bola. Cukup lucu Irwan menerima. Apa lagi Dimas? Kita lihat. Kita lihat dari pulang betul Dimas. Bobotoh berbicara Dimas yang tak kalah biasa hebatnya Dimas. Sangat agresif bermain keras Dimas. Kita lihat ini Dimas. Hebatnya Dimas mencoba menghipnotis tapi sayang sedikit tidak berhasil Dimas. 14 sama. Gratis angka diberikan kepada lawan Anda yang mana tidak kalah biasa
nomor 9 pun Muhammad Dedi Yohanes Kalyar. Apakah bisa diterima Rudy dengan tenang? Irwan kerjasama dengan Pisan. Itu kembali. Sama Gunawan Kalyar 15-14. Dua insan menutup perempat rapat. Apalagi seorang libero Muhammad Ibang dikatakan bisa overlap. Ada di sana, ada di sini. Oh, bagaimana pun keluar sudah. Kita lihat yang ulang betul keluar. 15 sama di babak yang kedua. Apakah bisa Irwan atau Edo sama-sama kerja keras? Karena dikatakan banting tulang peras kalian. Mereka sama-sama tanu mundur harap tempat lengker eh. Tetap pula maju. Apakah seorang indahnya? Apakah seorang Jidan, Jidan, Jidan? Angka pertama 16-15. Hanya Jidan kembali. Kita lihat bagaimana setelah Ibang dan Kerover. Hanya Buyung kembali. Akan siap bertemu habis-habisan. Pacundan itu lah. Irwan. Irwan. Bayar Agung, bayar Agung. Si Agung, tas si Agung. Luar biasa Agung. 17-16. Agung Subkendi cukup tekan mahal apalagi Buyung Subletos. Kita lihat dengan nyaman bola pertama dikirimkan ke arah lawan, tapi hebatnya bola mengalir dan masih dapat dihantam atau dihantam Edo. Tidak gagal Irwan kerjasama. 17-16 betul-betul antara Edo dan Willy juga Irwan Aji maupun Dimas sama-sama akan siap bertarung habis-habisan. Komodi serang super yang dimainkan Irwan kembali akan tunggu serangan balasan Ibang. Tak kalah dahsyat Captain, bagaimana tidak akan berhasil atau tidak? Nampaknya datang Dimas. Angka segar di tangan Agung. Dengan baik apa terjadi? Agung Subkir cuma coba mengecohnya. Yakul, hurrah, Yakul. Luar biasa. Dengan Dimas. Kalaram misak. Tumpuk-tumpuk biji. Di kalangan Dimas kali ini. Terlalu banjir pukulan keras Dimas. Masih bisa dihantam Boyong. Adakah serangan? Oh mungkin apa ya? Angka pertama sudah terlepas untuk tim Auci boleh-boleh saja. Luar biasa. Terkecuali kulit mulu. Oke, cari-cari. Bagaimana? Apakah akan tetap berhasil atau tidak Irwan? Dengan tenang sarang super Irwan dicoba akan gagalkan kembali. Dari Ananda namun tidak sampai dan tidak nyampe. Mungkin Irwan sedikit gagal. Gung bisa kesalahan. Sok yo 50.000 yo kalah Gung 50.000 Gung kalah senior. Dan di situ muncul Edo dengan baik. Apakah bisa diperbaiki Gung di sana? Tapi datanglah seorang Jidan dengan tenang pada kelima posisinya. Bahaya banget kebanyakan Ibang tidak gagal dengan tenang menerima. Lucu berani banget Edo menerima. Apalagi Aji kita lihat bagaimana sempat Ibang kembali. Babak yang kedua cukup mahal serangan Anda. Rudy akan bermain lebih sportif, namun dibalas dengan tajam serangan-serangan dari anak Ananda. Melainkan sosok seorang Muhammad Jidan. 19 melawan 20. Hanya Kadek yang tidak biasa karena jelas bahwa Kadek langsung lihat serangan akan coba dimakan dengan baik. Karena betul-betul seorang Kadek pemain yang paling top. Disediakan kontra dibalas. Seorang Gunawan lari memblok. Ditutup dan dicegal. Tidak diberi lolos di masa ini. Apakah bisa tutup kembali Dimas untuk melawan lawan? Dapat angka 20 sama di babak yang kedua. Sepatunya bagus. Ini dia seorang Kadik. Masih Kadik. Dicoba ditahan kembali Rudy. Sangat baik Irwan. Kerja keras mereka akan tutup. Dengan Willy. 21-20. Seorang Willy kembali akan siap lagi-lagi serangan super Anda dimainkan. Tapi mungkin tajamnya seperti silet bisa digagalkan lawan Anda. Tak mau kalah Ibang, kita lihat bagaimana. Ada seorang pemain mahal Jidan dengan tenang gol pertama. Angka masuk dan gol pertama 22-20. 22-20 di babak yang kedua terlihat. Apabila perlu mancah mantra sih selalu ada. Karena hebatnya Willy dengan tenang serang super dimainkan Willy. Dicoba ditahan Ibang dengan baik. Kembali Puyung kerja sama Agung Sultan tinggal. Sayangnya tidak ada tes sedikit pun. Tahu. Ini angka pertama 23-20 babak yang pertama dan kedua.
kali ini coba kalian tahan dengan baik pemain-pemain dari Putri Jaya atau Ananda. Hebat Ananda. Ananda pun tidak gagal. Nomor 9 Muhammad Dedi Yohanes Priyat. Apakah kembali nomor 13 seorang Jidan akan siap? Jidan menggempur musuh beratnya dengan datang pulang kelas Anda, tapi yakin bahwa overhead dilakukan seorang Jidan. Tapi soal saya 2-4-2-1. Ikut berbicara bagaimana tajamnya luar biasa Rudy dengan hantam kembali poin yang berbahaya. Ramisa dan untuk berikutnya.